A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sa'umar Syahid dalam rancangan Ajaz Al-Quran Al-Karim. Tuan sekalian, kita telah melihat pengharaman ataupun hikmah Allah mengharamkan khinzir pada umat Islam. Hari ini kita akan melihat sedikit bagaimana Allah SWT telah mengharamkan setiap haiwan-haiwan yang tidak mati ataupun haiwan yang ia jadi mati ataupun dia dimatikan bukan dengan cara sembelihan. Maka ayat yang biasa kita dengar dalam surah Maidah, Allah mengatakan hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah wal ayah. Maka Allah berfirman, dan diharamkan atas kamu sebarang bangkai yang ia mati bukan dengan cara sembelihan, dan darah, dan juga daging khinzir, dan sebarang makanan ataupun haiwan yang dipersembahkan untuk bukan Allah Subhanahu wa taala, untuk berhala-berhala, dan juga haiwan-haiwan yang munkhaniqah, haiwan yang mati tergantung, mungkin dia buat jerat dan tergantung mati. Okey, mungkin juga haiwan yang mauqudah, yang jatuh ataupun yang dipukul oleh haiwan lain, bergaduh mati, dan juga mungkin haiwan yang mutaraddiyah, yang dicampak di tanah tinggi, jatuh dan mati. Dan juga mungkin wanatiha, haiwan yang mana ianya telah pun mati kerana ditanduk oleh haiwan lain. Ataupun wama aklas sabur, haiwan-haiwan yang telah pun dimakan oleh haiwan lain. Maka tuan sekalian, kita melihat daripada dialog juga yang berlaku antara Dr. Zindani dan Dr. Larson berkenaan tentang haiwan-haiwan tersebut. Maka berlaku dialog antara mereka. Bertanya Dr. Zindani, mengatakan bagaimana pendapat kamu tentang haiwan-haiwan sedemikian? Haiwan yang mati jatuh, haiwan yang mati tergantung, haiwan yang mati dibunuh oleh haiwan lain, haiwan yang mati ditanduk oleh haiwan lain. Apa pendapat kamu, wahai Dr. Larson? Maka Dr. Larson mengatakan setiap haiwan-haiwan tersebut bila dianya mati dalam keadaan yang disebutkan tadi itu, maka mereka mati dalam keadaan darah mereka tersimpan di dalam tubuh mereka. Ia ini akan memecahkan urat, akan membukukan darah dan akan membuatkan darah tersimpan dalam tubuh yang telah mati. Dan kaedah yang paling makruf dalam sains mengatakan kalau darah itu tersimpan dalam tubuh yang mati, ia akan jadi racun atau menjadi satu benda yang tak baik untuk tubuh tersebut dan merosakkan daging dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, jadi itu jawapan yang sama dijawab untuk setiap soalan. Bagaimana pula dengan haiwan ditanduk? Bagaimana dengan haiwan yang dibunuh? Bagaimana dengan haiwan yang tergantung? Bagaimana dengan haiwan yang mati terjatuh di tanah tinggi? Semua jawapan yang sama. Mereka menyimpan darah beku yang ia tak baik untuk tubuh haiwan tersebut dan merosakkan daging haiwan tersebut. Kemudian kata Syekh Zindani, okey, kami setuju. Sebab Islam mengharamkan setiap haiwan tersebut. Dan Allah juga mengatakan setelah diceritakan Allah mengharamkan mayat, mengharamkan bangkai, mengharamkan darah, haramkan daging khinzir, haramkan haiwan-haiwan yang mati dibunuh, mati tanduk, mati jatuh dan sebagainya, tapi Allah mengatakan illa ma zakkaitum, melainkan haiwan yang kamu sembelih. Kamu, orang Islam sembelih. Di situ kita katakan Allah mengharuskan makan setiap haiwan yang harus dimakan, yang boleh dimakan, yang penting ia disembelih oleh seorang yang Muslim. Kata Syekh Zindani kepada Dr. Larson, apakah sebab perlu disembelih? Mengapa haiwan yang sama mati, kedua-duanya mati? Yang sembelih mati, yang dibunuh mati. Tapi yang sembelih, Islam kata, okey, yang tak disembelih ataupun yang mati terjatuh ataupun tertanduk, tidak boleh makan ataupun haram dimakan. Apakah bezanya? Jawab Dr. Larson, ya, berbeza. Berbeza dari segi haiwan yang mati bukan disembelih, darah yang tersimpan, dan darah itu akan merosakkan keelokan daging haiwan tersebut, mungkin meracunkan daging tersebut dan mungkin membahayakan orang yang makan daging tersebut.
Tapi berbeza dengan orang yang ataupun haiwan yang disembelih. Mereka bila mereka kita menyembelih, Islam mengelakkan kita menyembelih pada halqum, pada muridnya. Tempat makan, tempat nafasnya, tempat itulah tempat punca darah itu terkeluar. Dan bila dia disembelih, kita boleh melihatkan daripada murid, daripada halqumnya, daripada wajidain ataupun dua urat tepinya, terkeluar semua darah. Bukanlah hingga kering, tidak. Tapi semua darah yang penting, yang besar, yang banyak akan keluar dari situ. Di situ, tuan-tuan sekalian, semua darah yang mungkin akan boleh membeku, merosakkan dagingnya akan terkeluar daripada murid ataupun halqum haiwan yang telah disembelih dengan sembelihan yang betul. Maka tuan-tuan sekalian, dengan cara itulah di mana darah yang asal tadi itu kalau tak dikeluarkan akan membeku dan merosakkan daging. Bila dah dikeluarkan, maka ia tak akan mengganggu daging tersebut. Maka haiwan itu akan mati, ia tidak akan mati dari sembelih. Dan daging pun tidak akan rosak. Dan kita sebagai orang Islam boleh mengambil manfaat dengan makan ataupun menggunakan kulit haiwan tersebut. Baik, tuan-tuan sekalian. Di sini, tuan-tuan sekalian, kita boleh faham bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan benda-benda tersebut. Bangkai, daging khinzir, kemudian darah. Kerana semuanya berkait, tuan-tuan sekalian. Darah yang paling besar puncanya, darah yang merosakkan daging. Darahlah yang merupakan benda yang banyak menanggung atau membawa bakteria ataupun racun ataupun kuman dan sebagainya. Jadi Allah mengatakan kelas jelas darah yang diharamkan. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Araf, damam masfuha. Bukan darah yang kecil-kecil ataupun yang terlekat, darah yang banyak, darah yang mengalir, darah yang mungkin bercurah-curah keluar daripada haiwan tersebut, itulah yang diharamkan. Kerana apa? Darah itulah yang boleh membawa kuman, membawa bakteria dan sebagainya. Oleh itu Islam daripada Allah dengan jelas memberikan petunjuk ataupun panduan yang jelas untuk umatnya, umat Islam khasnya, makan makanan yang baik, yang sihat ataupun yang tidak memiliki sebarang kemudaratan, iaitu bukanlah bangkai, bukanlah haiwan yang mati jatuh, mati tersimpan darahnya, tapi nak makan, makanlah haiwan yang telah pun disembelih, yang telah pun keluar sebarang unsur-unsur kuman, bakteria dan kemudaratan dari tubuhnya, maka ia pasti akan memberikan daging yang sempurna, daging yang tidak akan memberikan mudarat ataupun penyakit kepada manusia. Itu merupakan hikmah ataupun rahsia yang Allah tak terangkan terus kepada manusia, tapi diberi ruang untuk dikaji. Dikaji dan dikaji, akhirnya orang yang bukan beriman, bila dia baca dan dikaji, dia jumpa jawapan dan mungkin dia akan beriman. Dan kita sebagai orang Islam, bila kita baca dan kita kaji, menambah yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.